Question. Cikgu, apakah program yang sedang dilangsungkan pada pagi ini? Okay. Pagi ini sedang melangsungkan program memasak bubur lembu perdana. Ini disertai oleh pelajar dan juga guru-guru. Thank you, Banaman. Okay. Apakah tujuan program ini dilangsungkan? Tujuan utama? Okay, program ini. Sebenarnya pada minggu lepas kita telah mengadakan program masak bubur lambu dan juga majlis berbuka puasa. Ya, tapi pengetua berhasrat untuk membuat lebih besar lagi programnya yang melibatkan lebih ramai guru dan juga pelajar. Okay, jadi antara tujuannya yang pertama pelibatan yang lebih ramai, yang kedua supaya dapat edar dengan lebih lebih ramai yang akan dapat bubur lambu. Soalan yang ketiga, apakah yang istimewanya tentang bubur lambu spesial? Okey, yang istimewa yang pertamanya menunya lah. Okey, menu dan resipinya. Okey, special daripada perbincangan antara guru-guru. Guru-guru kita ni asal ada yang daripada Kedah, daripada Perak, daripada Selangor. Okay, jadi kombinasi resipi ni yang akan menghasilkan bubur lambu istimewa lah, insyaAllah pada hari ni. Termasuk idea daripada pengetua sendiri. Adakah program ini berjalan dengan lancar ataupun ada yang kekurangan sesuatu? Setakat ini Alhamdulillah apa yang kita rancangkan berjalan dengan lancar mengikut jadual. Okay, sekarang pada pukul 9.50, 4.4 dah mula masak. Kita jangkakan dalam pukul sebelum pukul 12 dah siap masak lah untuk kita mula bungkus. Soalan terakhir, apakah harapan cikgu untuk program? Harapan saya mudah-mudahan dengan program ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara guru-guru, warga SMK Bandar Banting, pelajar-pelajar, kita menambahkan lagi rasa cinta sayang sekolah pada diri pelajar-pelajar. Okey, selain daripada itu kita dapat sama-sama menyebarkan okey untuk berbuka puasa dan juga santapan pelajar-pelajar sama ada Muslim ataupun bukan Muslim. Supaya masing-masing terasa special lah masakan air tangan guru tu dan lebih akan rasa sayang pada sekolah, insya-Allah. Okey, sama. Pada pandangan cikgu, bagaimana pelibatan pelajar dan cikgu dalam melaksanakan program ini? Dalam melaksanakan program ini, apa yang cikgu dapat lihat, semua guru dan pelajar memang terlibat secara aktif lah. Kalau kita tengok dari segi persiapan awal pun memang dah siap melakukan persiapan masing-masing daripada rumah lagi. Seterusnya sampai dekat sekolah ni, mana-mana guru yang tak ada PDP memang masing-masing melibatkan diri secara aktif lah dari segi persediaan sehinggalah selesai membungkus. Pelajar pula kita libatkan sebahagian kecil sahaja pelajar dan nampaknya mereka pun semua memiliki kerjasama lah dan melibatkan program. Bagaimana pula harapan cikgu untuk program ini? Harapan saya diharap dengan
dengan adanya program seperti ini dapat meningkatkan lagi silaturahim dan juga hubungan baik antara warga SMK Bandar Banting. Khususnya akan lebih bila hubungan kita erat, maka program-program yang selepas ini akan kita akan jalankan akan jalan lebih lancar lah, berjaya.